Delirium. Delirium adalah gangguan mental sementara. Penderita delirium kehilangan konsentrasi dan kesadarannya menurun. Penyebab delirium antara lain dehidrasi dan hipoksia, konsumsi obat tertentu, alkohol, keracunan, obat bius, stres dan gangguan tidur, demam akibat infeksi khususnya pada anak. Faktor resiko delirium yaitu memiliki kelainan otak, berusia di atas 65 tahun, memiliki riwayat delirium, memiliki gangguan penglihatan atau pendengaran. Tanda dan gejala delirium antara lain sulit fokus, sering melamun, gangguan berpikir, gangguan emosi, kemampuan bicara menurun, hilangnya keseimbangan. Penanganan delirium yaitu obat penenang, menjaga agar jalur napas tidak tertutup, memberi air dan nutrisi bagi penderita, membantu penderita yang sulit bergerak, mengurangi rasa nyeri penderita. Pencegahan delirium antara lain menghindari kegaduhan, cukup tidur, dan olahraga teratur.